Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Mebel Warna Jogja. Saat ini saya berada di White Dental Care, klinik gigi yang terletak di daerah Merican, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta, untuk melakukan pemasangan beberapa interior yang ada di dalam sini, yang terdiri dari meja kasir, lemari, serta bangku. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video selengkapnya berikut ini. Ya, kita baru saja selesai melakukan pemasangan interior di White Dental di daerah Merican, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang terdiri dari meja, lemari, bangku, dan lemari locker. Dan saat ini saya sudah bersama dengan sang pemilik klinik, yaitu Dr. Nazila. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah mempercayakan desain interior ini kepada kami, Mebel Warna Jogja. Selamat pagi. Hai, perkenalkan, nama saya Dr. Nazila. Saya owner dari klinik gigi White Dental di Yogyakarta. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memperlihatkan hasil renovasi dari klinik gigi kami. Dari awal, ini meja kasirnya nih, meja kasir. Jadi awalnya ruangan ini tuh sendiri, meja kasirnya di sini, terus habis itu di sini ada ruang tunggu gitu. Cuman karena saya sebagai owner itu memikirkan bahwa ini pandemi COVID-nya semakin tinggi, angka COVID-nya semakin tinggi, maka kita memutuskan untuk menyekat area ruang tunggu dan kasir ini agar interaksi antara kasir atau staff dengan pasien itu dapat dibatasi gitu. Nah, ini kita mengambil konsep warnanya putih ya. Dulu sebelumnya sih nggak putih, cuman ya udahlah, karena kita White Dental, ya udah sekalian aja kita ambil HPL yang warna putih dengan motif marmer gitu ya, terlihat lebih mewah sih gitu. Nah, ini kasirnya, area kasir ini ada kaca ya, kaca di sini untuk pembayaran. Ini juga kita bikinkan kaca ini untuk supaya tetap pasien dengan Mbak CS bisa melihat tetap muka gitu ya. Jadi enggak terus kita blok sama HPL semua. Dan di sini juga kita isi kaca biar terlihat lebih luas ruangannya. Kemudian kita ke sini. Nah, di sini sebetulnya ini area yang saya cukup seneng. Kenapa? Karena di sini tuh sebenarnya area kabel-kabel, terus nyalain genset, dan itu kelihatan nggak rapi sih selama ini. Dan habis itu kita minta ke Mas Yudi, ke HPL Mebel Warna Jogja ya, untuk membuatkan almari ini. Dan dia fungsinya untuk nih menutupi area kabel-kabel yang nggak indah lah kalau dipandang sama pasien. Nah, ini juga ruangan kosong, rencananya sih kita akan sebetulnya bukan ini, cuman ini kayaknya mau kita kasih vas atau apalah hiasan gitu. Nah, di sini itu sofa nih dulu awalnya, cuman habis itu karena ruangan kita sempit, jadi kita pengennya sofa itu kita keluarin dan kita ganti dengan bangku-bangku seperti ini untuk mengesankan area sedikit lebih luas dibandingin dengan kalau kita pakai sofa, karena memang sofa itu lebih makan tempat sih dibandingin dengan bangku kayak gini. Nah, di bangku yang ini juga ini nice to have sebenarnya, nggak harus ada, nggak apa-apa, tapi ini kalau ada pun ini saya seneng banget. Dan alhamdulillah difasilitasi cukup oke ya. Terus ini meja nanti untuk tempat minum
pasien dan mungkin snack-snack untuk pasien gitu. Oke, sekarang kita akan lihat ya, saya akan ngajak teman-teman untuk lihat area kasirnya. Oke, yuk. Nah, ini saya desain pintu bulat gini untuk biar asisten itu masuknya nggak lewat area ruang tunggu pasien ya. Jadi kita lewat sini. Nah, ini sorry banget agak berantakan ya. Jadi ini adalah meja kasirnya Mbak staff ya. Jadi di sini ini menurut saya desainnya cukup oke banget. Saya dan suami yang bikin desainnya dan kemudian dieksekusi oleh teman-teman tim HPL Jogja ini. Nah, jadi ini karena keterbatasan tinggi ruang, ini kita bikin meja komputer ini masuk ke sini. Ya kan, ini cukup ngirit banget. Jadi ini di atas mejanya itu dimasukin ke bawah. Ini kalau mejanya di atas itu kelihatan sama pasien dan itu nggak ini banget sih, kurang rapi gitu kalau menurut saya. Terus di sini juga kabel-kabel di sini semua nggak kelihatan sama pasien. Ya, di sini juga cukup oke, semua kabel masuk ke area lubang. Jadi mesin EDC-nya juga kelihatan dari luar, kelihatan cukup rapi, sangat rapi. Kemudian di sini saya memutuskan untuk ngasih laci itu untuk tempat kalkulator, tempat AC yang gampang diakses lah sama Mbak CS-nya. Kemudian di sini juga ada UPS, yang ini kabelnya biar nggak klewer-klewer, saya minta memang di sini ada jeda bolongan gitu yang keluar dari sini dan masuk ke stop kontaknya. Oke, sekarang ke kabinet yang ada di belakang kasir. Ya, ini kabinet itu kita manfaatkan untuk banyak banget sih ruang-ruang. Ini salah satunya. Ya, ini untuk APD-nya pasien. Jadi pasien karena setiap pasien dikasih APD baru, jadi dia ada APD-nya lengkap. Nah, tinggal nanti dikasihin ke pasien. Dan nanti kalau kosong tinggal diisi gitulah. Intinya semuanya kita setting biar rapi. Kemudian ini juga printernya memang kita setting karena kita nggak pengen printernya di depan. Jadi nanti Mbak asistennya bisa langsung ngambil hasil print-printan atau nota di belakang, kemudian dikasihin di depan. Ini oke banget lah. Jadi belakangnya tuh, karena space-nya memang minimal sih, minimal banget space-nya, jadi intinya kami manfaatkan gimana caranya space yang minimal ini bisa memenuhi fungsi yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Kemudian ini laci-laci masih kosong sih, cuman akan ada tempatnya, akan ditempatin nota-nota segala macam. Ini, nah, ini stok-stok sangat rapi. Kemudian mungkin di toko itu banyak sih, di toko-toko yang udah siap jadi gitu ya. Cuman ini saya memang sengaja pesen custom untuk nyamain temanya, jadi konsepnya. Jadi ini juga pakai HPL yang marmer gitu. Jadi sama marmer semua. Oke, kita mau lanjut naik ke atas. Nah, ini almari kabinet untuk tempat alat-alat kedokteran gigi ya, yang desainnya saya customize sendiri agar manfaatkan tempat yang cukup sempit ini. Jadi saya bikin vertikal panjang tinggi ke atas, dan di sini juga ada area kosong yang enggak, ini area-area untuk yang cukup sering untuk diambil, dan mungkin yang butuh sedikit naik gitu. Nah, kita akan taruh di situ. Nah, ini untuk kita buka ya.
Nah, ini pakai sebenarnya pintunya, kalau biasanya yang dibukanya dari sini, nah ini saya minta untuk pintunya bisa dibukanya ke depan, bukan ke samping gitu. Karena ada tujuannya, jadi cukup ngambilnya gini aja udah bisa ngambil. Terus di sini juga ada, karena kalau ini bukanya ke depan, ya kan, itu kan memungkinkan alat bisa jatuh. Jadi saya juga preventif dengan ini sekat biar alatnya nggak jatuh pas kita buka ininya, buka kabinetnya, gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup keliling-keliling ya, lihat hasil dari renovasi klinik saya, Y Dental Care. Terima kasih banget, saya ucapkan terima kasih kepada Mebel Warna Jogja ya, kerjanya sangat rapi dan okay lah, saya cukup puas. Terus semoga apa yang udah saya berikan tadi bisa menginspirasi teman-teman semua, para dokter gigi yang lagi pengen bikin klinik ya. Mudah-mudahan bisa memberi apa ya, gambaran, inspirasi juga ya, untuk mendesain sesuai dengan kebutuhan dokter semua. Okay, thank you. Ya, demikian tadi pemasangan sekaligus review di White Dental di daerah Pecan, Satu Tunggal, Sleman. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Najila yang sudah mempercayakan ini semua kepada kami, Mebel Warna Jogja. Bagi Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, untuk info pemesanan bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi kami. Dan saksikan terus channel Mebel Warna Jogja untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa.